Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 yang berlangsung hari Kamis 17 Maret 2022 beserta daftar tim yang lolos ke babak perempat final, daftar top scorer sementara, top assist sementara, dan top clean sheet sementara. Hasil leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021-2022, Kamis 17 Maret 2022. Lille kalah 1-2 versus Chelsea. Dengan hasil tersebut, Chelsea lolos ke babak perempat final dengan keunggulan agregat 4-1 dari Lille. Juventus kalah 0-3 versus Villarreal. Dengan hasil tersebut, Villarreal lolos ke babak perempat final dengan keunggulan agregat 4-1 dari Juventus. Berikut daftar tim yang lolos ke babak perempat final Liga Champions 2021-2022. Liverpool, Bayern Munchen, Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Benfica, Chelsea, dan Villarreal. Berikut daftar top scorer sementara Liga Champions 2021-2022. Robert Lewandowski menjadi pemain tersubur sementara usai menyarangkan 12 gol. Sebastian Haller membayangi di urutan kedua dengan torehan 11 gol, serta Karim Benzema dan Mo Salah di urutan berikutnya dengan sama-sama mengemas 8 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Champions 2021-2022. Dengan sama-sama mengemas 6 assist, Leroy Sané dan Bruno Fernandes menjadi dua pemain dengan assist terbanyak sementara musim ini. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Champions 2021-2022. Edouard Mendy dan Odysseas Vlahodimos memimpin setelah keduanya sama-sama membuat 5 clean sheet. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.